langsung aja pengisi dulu. Dekat situ. Langsung dihidupin dulu. Biar. Itu namanya. Jadi salaman dulu sama kemudian acara selanjutnya yaitu acara ibadah ini atau akad pernikahan
yang langsung akan dihidupi. Marilah acara yang kita lakukan bersama-sama yang mengucapkan nama Rasul. Kemudian kita menyusul acara kedua yaitu Saratin Lantron Kandil Vila yang dalam banyak akan diwakili oleh Bapak Kak Yono. Untuk itu pada Bapak Kandil Vila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak KUA beserta staffnya, yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa beserta bawahnya, kepada Bapak Almarhum Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama yang saya hormati, yang mulia kepada Bapak Haji Sobatus Hidayat Kusuma, kepada calon teman-teman mempelai putra dan putri yang berbahagia, sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahnya serta rahmatnya kita tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani hari ini juga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini kami atas nama Bapak Samsudin sekeluarga besar, Bapak Tudin awal telah bermusyawarah sehingga pada hari ini tepat tanggal 9, maka tetap sampai pada waktunya kita akan melaksanakan pernikahan. Kami ulang, yaitu Ratu Meni Kusmiati binti Haji Haji itu bagus Hidayat Kusuma. Maka kami atas nama rombongan atau mewakili Bapak Samsudin, anak kami Bastomi bin Samsudin, pada saat ini kami serahkan kepada beliau Bapak Meni, kepada Bapak Haji itu bagus Hidayat. Banyak sekali kekurangan-kekurangan, perlu binaan petunjuk kepada beliau Bapak Haji itu bagus Hidayat Kusuma sekeluarga besar. Seandai kata ada hal-hal yang kurang berkenan baik tingkah maupun laku anak kami, mohon kepada Bapak sekeluarga besar sudilah memberikan pembinaan serta kebijakan. Sebaliknya, seandai kata anak kami Ratu Meni Kusmiati binti Haji Tubagus Hidayat Kusuma di Desa Sumberadi, kami pun bersedia
untuk memberi pengarahan serta petunjuk. Maka dari itu, inilah kami serumbungan yang telah sampai di Kota Metro ini. Saya kira di samping itu kami mohon maaf kepada Bapak Haji Tubagus Hidayatkusuma Surabaya Besar, karena inilah keluarga kami yang dari Labuhan Meringgi, tepatnya di Desa Sumberadi, ikut mengantarkan sebagai pengiring atau pengarahnya calon temanten. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama seorang itu saja
yang sangat berbahagia. Puji dan syukur mari kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekalian telah dapat hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam keadaan sehat selamat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Hadir di tempat yang penuh barokah. Kehadiran kita tidak lain ialah untuk menyongsong atau menghadiri undangan Shohibul Hajjah, sekaligus menyaksikan ialah dalam acara akad nikah ialah anak kita Baskomi dan anak kita Ratu Meni Musmiati. Salawat dan salam mari kita limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya selaku tugas tetap di kami Kota, mari kita sama-sama untuk melaksanakan jalannya acara akad nikah. Adapun acara akad nikah pertama ialah pembukaan, kedua khotbah nikah atau nasihat terhadap calon mempelai perempuan. Acara selanjutnya akad nikah insyaallah akan dipandu oleh wali kandungnya sendiri, dan selanjutnya ialah doa dan pembacaan sirah tahlil dan penyerahan mahar atau mas kawin dan kukulikan. Inilah acara yang akan kita laksanakan. Itu mari kita sama-sama mohon ridha Allah dan barokah dan syafaatnya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca ila hadratin nabiyina wa hadratin syafi'i wa burdina wa mula Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan hadina suatu muhajjah. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kedua ialah khutbah nikah atau nasihat terhadap calon mempelai kedua, kami serahkan semuanya pada Ustaz Muhammad Roman. Waktu dan tempat saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qadir wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan linaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ta'ala. Ya ibadallah, usikum alayhi wa mawala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Man ahabba biwati bayasasna bisulahi wa ilan bisulahi alayhi. Para bapak, para ibu, seluruh undangan, para ahli yang saya muliakan, khusus kepada kedua mempelai serta keluarga besar yang berbahagia, pada saat siang hari ini dalam penampilan dan acara, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sangat bersyukur atas segala limpahan rahmat Allah. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dapat hadir di kiamat Bapak Haji Tuhan Jusdalian Kusuma, sehingga pada saat ini kita semua dapat bertemu dalam rangka memberikan doa restu dan sekaligus menyaksikan acara nikah antara saudara Baskomi dan saudara Tumeni Musmiati. Oleh karena itu, saya sebagai khotib pelaksana khotbah nikah atau penasihat perkawinan kepada saudara Baskomi dan saudara Tumeni Musmiati, perlu kalian ketahui bahwa nikah ini merupakan salah satu bagian daripada syariat Islam.
Oleh karena itu, sejak awal kalau melihat yang baik, ini sebagai bentuk pemula hidup di bawah aku. Kepada saudara Pasoni dan saudari aku dari Yosu, dengan perjanjian aku dan kalian berdua pada saat siang nanti, harus sudah siap menandakan status awalnya. Karena dengan perjanjian ketika saudara Pasoni ada dari seorang suami, dan sekaligus suami dari dalam rumah tangga. Demikian pula dari saudari aku dari Yosu nanti, dengan perjanjian ketika saudara ada dari seorang istri, dan dalam waktu yang akan terjadi dalam hidup kita. Dengan perlu dan status itu kurang kalian berdua telah akan membuat tugas-tugas baru, akan melihat kewajiban-kewajiban baru dalam membina hidup rumah. Maka pesan saya pada kalian berdua, segala tugas-tugas baru dan kewajiban-kewajiban baru yang akan kalian berhati, dan hanya kalian melaksanakan yang sebaik-baiknya sesuai dengan urusan kalian masing-masing. Kepada sekaligus telah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beratnya permasalahan amanah, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti dalam sabdanya, Allah Musa'ala Fainahna amanah berindahku mamalaknya beribrahkan di sholat walan talina Fakat khanallah wa Rasulullah. Kepada saudara Kasroni, aku telah kepada Allah, aku telah kepada Allah. Terus saudara ketahui bahwa istri orang itu milik usia ada merupakan satu amanah yang perlu saudara jaga, yang perlu saudara rawat yang sebaik-baiknya. Apalagi saudara sebagai seorang suami, seorang muslim, istrimu seorang muslimah, ada satu kewajiban yang paling dasar yang harus dilaksanakan oleh seorang suami sebagai rasa tanggung jawab bahwa amanah kami, yaitu kewajiban mendidik, membimbing, mengajari, mengingatkan dan menegur tentang kewajiban ibadah sholat. Oleh karena itu pada saudara pastor itu disini ingatkan kau yang selalu rumah, tegur kau yang selalu sibuk di waktu yang sholat. Ini adalah kewajiban yang paling berdasar di mana saudara nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajiban yang kedua, saudara Basri sebagai seorang suami, tentunya saudara berharap keberadaan istri yang solehah memberikan tolong dan sikap yang baik dalam kehidupan. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, harapan yang kali saudara dapatkan akan mulai dalam rumah tangga saudara, yaitu terwujudnya istri yang solehah. Isiannya, isian tempat ibadah suami. Namun sebaliknya jika lakukan dan wajiban seperti itu tidak selalu naya, para maksudnya akan hancur dengan cara. Wajiban yang ketiga saudara pastori, sebagai seorang suami, saudara punya kewajiban yang sangat berat untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri saudara. Maka pesan saya pada saudara pastori berjalan dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan agama dan tidak melanggar aturan-aturan. Dengan cara yang seperti itulah, mudah-mudahan Allah memberikan satu keridhaan, berikan satu keberkahan dalam rumah tangga saudara sama istri, siapapun yang didambakan, wujudkan cita-cita yang mulia, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan terwujud di tengah-tengah kalian berdua. Selanjutnya kepada saudara pemilik usaha, jaga saudara istri yang baik, istri yang siap dampingi suami dalam kondisi suka dan dukanya. Perlu saudara ketahui, peran seorang istri sungguh sangat menentukan dalam kelangsungan hidup rumah tangga. Bila mana istri baik, maka rumah tangga akan jadi baik. Jika pula sebaliknya jika istri rusak, maka rusaklah rumah tangga itu. Oleh karena itu saudara pemilik usaha, jadilah saudari seorang ibu yang baik dalam rumah tangga saudari. Jadikan satu panutan terhadap anak-anak di kemudian hari. Jadilah saudari istri yang senantiasa dapat memahami, mengerti, siap melayani suami dalam satu saat apapun yang terjadi. Istri yang baik tentunya adalah istri yang dapat menerima apapun yang terjadi. Tidak memandang besar dan kecilnya, namun dia memandang rasa. Siapapun yang dimana tidak merupakan
pemeriksaan biasa mengirim ucapan alhamdulillah kepada saudara Mas Tommy dan saudari Rambu Wilus. Dengan terjadi akad nikah pada saksi dan akad pesan saya pada kalian berdua sebagai anak yang pernah kalian hadir, saya ini satu keluarga. Kepada saudara Mas Tommy dan saudari Rambu Wilus, membangun rumah tangan dalam pernikahan sungguh atas kebunan dosa kita untuk perjuangan karena di sana nanti kalian juga akan menemukan banyak yang untuk bersama apapun yang akan terjadi tentunya kalian berdua dapat menghadapi dengan penuh kesabaran dan kemampuan dengan kuasa permasalahan ibu saya berkati dan yang kalian bisa bersenang dengan bijaksana dan berusaha kepada saudara Mas Tommy dan saudara ibu Rusyadi. Pesan yang terakhir yang saya sampaikan kepada kalian berdua, setelah menjadi pasangan suami istri, datanglah di kalian berdua kepadanya, pandai-pandai mengingat kepadanya, menusuk segala nikmat apa yang ada yang diberikan oleh kalian. Apapun yang terjadi nanti dalam bidang rumah kalian, saudara senantiasa mendekatkan diri, mohon bimbingan, mohon petunjuk, agar Allah tetap senantiasa mengayomi, melindungi rumah kalian dengan semangat kesehatan ini. Tentunya sesama saudara agar kalian berdua nanti dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang sebaiknya sesuai dengan kesempatan yang sesuai. Terima kasih atas segala bahagianya. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku kau lihat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walimina walimina wassalamualaikum Yeah, well, that's awesome.
Tuhan. Dan nggak tahu juga dari dan untuk mukadimah ketiga ialah pada ananda berdua membaca ialah dua kalimat syahadat dan istighfar yang lain mengikuti. Uang sebesar Rp99.900 tunai. Saya terima nikahnya Ratu Manikusmiati binti Haji Debagas Tidayat Kusuma dengan mas kawin tersebut. Bagaimana saksi? Kumaha? Alhamdulillah. Iya, Barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum wa fi al-ayyi.
Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Zabur wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Jalma. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra Ummul Mukminin wa ghairu anbiya'in sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bal kasub ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara-acara ini ialah pembacaan sirat taklim pada ananda kelas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah kami ini saya bersama bin Samsudin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Ratu Meni Kusmiati binti Haji Bagus Hidayat Usman dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran saya Islam. Selanjutnya saya membaca simbol tapi atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwan atau pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwan itu dan kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji CID, Direktorat Urusan Islam Al-Zuhara, Direktorat Urusan Agama Islam untuk Keperluan Ibadah Sosial Metro 9 Juli 2006, kepada suami Basoni. Jadi siapa itu? Jadi saya terhadap siapa? Terhadap ini khususnya terhadap istri saya. Alhamdulillah pada Nanda Basoni tadi yang diadalah jadi pencetan istirahat dari pulang-pulang berpindah lambat berhadapan dan ingat-ingat selalu apa yang sedang terjadi pada masjid saya dan agar insya Allah anda berkeluarga selalu dengan pahala. Amin ya Allah. Amin. Cara selanjutnya penandatangan. Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara akad nikah telah selesai lancar dan selamat. Saya sebagai petugas menyatakan dua pengantin syah menurut syarat agama Islam dan undang-undang sebagai suami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah penyerahan mahar atau mas kawin dan ketetapan. Awas lah, kalau abu semut tangannya. Saya serahkan berupa uang 99 pada Anda atas permintaan Anda. Mau terima ya. Sudah. Terima kasih biasanya lama-lama. Iya. Silakan. Terima. Jadi satu. Tolong jangan pak buru ya, tolong diampir. Yang mas kawin tadi. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya sampai langsungkan sama ibu bapak. Monggo, mengasihkan. Mani. Semua itu. Mani. Salim sama ibunya. Oh, mau pakai cincin. Oh iya. Tahan, nah, kenapa? Tidak apa-apa. Bagus. Diperagakan. Insya Allah. Kasihkan. Tidak apa-apa. Nah. Berhadapan. Iya. Ibu. Nah, sampai ya. Dia pergi. Ibunya pindah dulu. Nah, biar. Nah, silakan masuk. Mana apa? Lupa ya. Saya kalau teman sekolah. Tahan dulu. Tahan dulu. Aku pakaikan ini. Nah, ya, terus satunya gantian. Iya, dimasukin dulu, bisa enggak? Nah, perlawanan ulang kuat-kuat. Nah, pas ya. Cukup, sudah. Agak sakit dikit kalau Pak. Iya, ya. Cium tangan dulu. Iya. Acara selanjutnya sembah sumpah ibu bapak sama Pak ibu bapak Salim. Nah, terus Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma
acara kita telah selesai. Saya juga Sambil ngomong deh mulutnya. Senang deh ya, dia selalu ya. Terima padanya inilah istrimu. Jelek burungnya ditelan saya. Jelek burung ditelan. Enggak ketelan adiknya. Kan gede di sini. Ade lah. Thank you.
Sama Sugan, ya kan? Ya di mana ya lah? Di mana nggak ada bunyi ini kan? Kakak nyanyi, saya joget. Kakak habis kandang.
wabarakatuh. Kami ucapkan selamat buat kedua pelayan, semoga bahagia selalu. Suatu halangan apapun, maka dari itu kami serumbungan selama duduk rumah beserta keluarga besar, saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan hidangan kehormatan kepada kami semua. Semoga Bapak Haji Tubagus Hidayat Kusuma sekeluarga besar mendapat imbalan yang lebih baik. Maka dari itu, dan istrinya Ratu Meni Kusumayati agar keluar sejenak. Kami akan mohon pamit. Kiranya hanya itu yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati, saya mewakili saudara saya, Pak Haji Hidayat. Alhamdulillah pada Bapak Keluarga Samsudin dan Rumringgai, besan kami aturkan maaf yang sebanyak-banyaknya. Kiranya dalam sambutan kami atau penempatan kami tidak sesuai dengan hati nurani bapak-bapak ibu sekalian dari Dewan Meringai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pula kiranya bapak yang sudah menyantap santapan yang kami berikan, kiranya cocok seleranya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saja pak, Pak Hidayat sudah tua pak, jadi masakannya nggak keluar lagi, giginya udah ompong Pak Hidayat itu, jadi maklum saja pak ya. Dan kami atas nama keluarga besar dari Pak Hidayat mengucapkan selamat jalan. Semoga sampai lawan meninggai dalam keadaan sehat walafiat, enggak ada alangan pun juga. Sekali lagi kami mohon atas nama keluarga besar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun pada wafat dan saudara sekalian dan keluarga meninggai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Selamat menikmati.